Kini saya ada berita baru. Berita baru. Cerita sikit berita baru tu. Berita baru yang terkini, saya nak ucapkan terima kasih kepada 6 orang hakim Mahkamah Rayuan dan 6 orang hakim Mahkamah Persekutuan yang telah bermesyuarat dalam Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan. Hari Jumaat lepas telah memutuskan untuk tidak melantik Siti Zainab, Peguam Cara 2. Yang mana kita secara lantangnya telah pun mendedahkan beliau, diri beliau dari segi masih lagi menerima arahan-arahan daripada Peguam Negara Lama. Yang kedua, kita mendedahkan salah laku beliau dari segi penyalahgunaan kuasa, untuk mendapatkan tanah di Ampang Hilir, di Putrajaya. Alhamdulillah, akhirnya suara kita sudah didengari dan sudah dilantik seorang peguam negara, peguam cara negara satu yang bukan Siti Zainab. Jadi maknanya suara Abdul Razak Musa yang membantu dia, banyak membantu. Yang Datuk Abdul Razak Musa ni dia pengurusi pencegahan jenayah dan terorisme Kementerian Dalam Negeri. Itu akan jadi. Jadi maknanya tu suara laskar cyber ni didengari. Alhamdulillah. Suara rakyat. Suara rakyat ni. Kita ni hanya sebagai katalis. Mewakili. Pencetus. Bila kita centus, rakyat sambut, sokong, ada gelombang penentangan tu menyebabkan mereka yang nak membuat keputusan itu berfikir panjang. Daun pegaga nak meletakkan tu orang yang yang ada terjejas dengan rasuah ni ataupun tidak. Daun pegaga rasanya kelak diimport dari Pulau Manjung. Jasa Datuk dikenang masyarakat. Budi baik terus disanjung doh. Apa lagi selain daripada kejayaan yang terkini ni? Sebelum ini, mungkin ada satu dua lagi kejayaan saya yang mungkin boleh dikongsikan. Kalau secara peribadi sejak tewasnya Barisan Nasional pada pilihan raya umum yang ke 14 yang lalu, saya mulakan dengan menubuhkan pemantau. Malangnya pemantau Malaysia Baru ni dekat 10 bulan kita mohon. Lepas 10 bulan baru tahu tak lulus. Kemudian saya meneruskan perjuangan saya menggunakan platform Sekretariat Suara Rakyat. Sebab ianya hanya UMNO je boleh tubuhkan. Ia biru di bawah UMNO. Dan bila saya menang Majlis Tertinggi, Ahli Majlis Tertinggi UMNO, saya dilantik sebagai pengurusi Sekretariat Suara Rakyat. Jadi kita gunakan platform tersebut. Cuma bila saya menegur kerjasama yang cuba dilakukan oleh pihak UMNO, oleh Datuk Presiden kita sendiri dengan Tun Dr. Mahathir, Perdana Menteri ketika itu, maka akhirnya saya telah dipecat. Tapi tu antara orang yang pertama yang menyebut-nyebut penubuhan Pakatan Nasional ni ada Datuk kan? Mula-mula kita sebut, bila kita dedahkan Pakatan Nasional tu, mereka kata saya ni membuat fitnah. Mereka kata saya tidak berkata benar. Alasan pemecatan saya tu tidak berkata benar dengan mengatakan Presiden mau bekerjasama dengan Tun Dr. Mahathir. Tapi hakikat dia benda tu berlaku. Cuma ketika ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional PAS semua menghadap tuanku, ketika mereka berada di istana, barulah mereka tahu bahawa Tun Dr. Mahathir mau mewujudkan kerajaan unity government. Di mana dalam tu ada DAP. Saya dah cakap awal dah. Mahathir tidak mungkin boleh membuang DAP. Kerana kedudukan Lim Guan Eng di Kementerian Kewangan itu membolehkan semua urusan Mahathir nak agihkan projek untuk anak dia, nak bagi tender untuk supply minyak petrol dan diesel kepada kementerian, semua kenderaan kerajaan, semua sekali Lim Guan Eng tahu. Jadi macam mana dia nak buang DAP ni? So alhamdulillah, bila sampai ke istana baru mereka tahu sebenarnya Mahathir merancang nak memerangkap UMNO untuk mewujudkan satu kerajaan bersama dengan DAP. Wah, ini topi hangat ni tu dia. Barulah mereka menarik diri. Yeah. Dan bila menarik diri, barulah wujud satu lagi pakatan baru. Bukan lagi Pakatan Nasional, dia tukar Perikatan Nasional. Di mana Tan Sri Muhyiddin diangkat menjadi Perdana Menteri. Okey, baik Datuk. Kita ada penonton-penonton yang bersama dengan kita baru saja menonton di dalam siaran Jom Ngeteh kita ini. Pulau Pandang, Pulau